Pandemi COVID-19, pemerintah atau Pemkot Kota Bandung terpaksa mengubah rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RJPMD 2018-2023. Hal itu agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan Kota Bandung yang juga terdampak COVID-19. Wali Kota Bandung Odet M. Daniel mengungkapkan, salah satu poin yang mendasari perubahan RPJMD karena adanya kejadian luar biasa pandemi COVID-19. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Menurutnya, sejak ditetapkannya sebagai pandemi, kasus positif di Indonesia, Provinsi Jawa Barat, dan di Kota Bandung memperlihatkan peningkatan dan persebaran yang semakin meluas. Berdasarkan hasil evaluasi tahun kedua 2020, pelaksanaan RPJMD Kota Bandung telah memenuhi syarat untuk mendapatkan rekomendasi untuk melakukan perubahan. Wali Kota mengatakan Musrenbang merupakan momentum untuk menyusun sinergitas, sinkronisasi, dan penyempurnakan tujuan serta sasaran, serta strategi dan arah kebijakan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan, sehingga dalam tahapan pencapaiannya dapat direalisasikan sesuai target, kemampuan, dan batasan kewenangan.